MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka di PT Kencana Maju Bersama Surabaya. Jadi mungkin kalau ada dari teman-teman bertanya, emang di PT Kencana Maju Bersama ini kita ngapain aja sih? Kalau misalnya dari yang aku lihat ya, kita memang fokus pada sosial media yang dikelola oleh PT KMB ini ya, singkatannya Kencana Maju Bersama. Jadi kita di sini sebagai social media expert, yang dimana pekerjaan kita juga dibagi rata di sini, kan memang ada beberapa peminatan di sini. Saya bersama tiga teman saya sendiri PR, lalu teman saya ada yang broadcast dan ada yang new media. Jadi di sini kita bekerja sama untuk mengelola IG atau Instagram Kencana Maju Bersama ini untuk soft selling ya, lebih ke soft selling kayak gitu. Terus mungkin untuk apa saja yang didapat di sini itu memang tidak bisa digambarkan ya, karena sangat amat banyak sekali kayak gitu. Jadi apa yang saya terima dengan apa yang saya berikan itu rasanya tidak sebanding, karena memang kalau misalnya kita magang, kita pasti mendapatkan pengalaman baru, itu pasti kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan relasi yang banyak dari sini, itu sangat berkesan sekali untuk saya gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang masih bingung nih, aku ikut MBKM nggak ya, kayak masih ragu-ragu kayak gitu, saran saya ayo langsung ikut aja MBKM. Dan memang kalau menurut saya dan teman-teman, ini lebih banyak positifnya daripada negatifnya kayak gitu. Memang meskipun ada, cuman ini saya menganggapnya itu banyak positifnya kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang masih ragu, ayolah dicoba gitu. Kayak kita dapat ilmu, kita dapat pengalaman baru, kita dapat relasi baru, itu kayak kapan lagi kayak gitu. Jadi ditunggu